Okey geng, kita live sekali lagi petang-petang ni pasal saya baru dapat call tadi berkenaan dengan kes datuk scammer Datuk scammer dan juga majikan yang pukul pekerja ni. Majikan tu datuk tu lah siap ugut apa semua. Saya nak tengok line dekat sini clear ke tidak. Sekejap. Jadi untuk pengetahuan datuk ni lah, datuk yang digelar datuk lah, padahal memang datuk tipu bang Datuk ni memang tak wujud pun sebenarnya nama datuk ni, cuma dia gunakan pangkat-pangkat ni lah untuk memanipulasi pelabur-pelabur dia pun semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya boleh cakap dekat sini sekarang, kena hati-hati sikit lah berkenaan dengan skema-skema ni yang banyak menggunakan nama title-title datuk ni lah. Okay? Jadi yang sebelum ni saya ada buat live bersama dengan adik yang kena pukul tu dan juga usahawan tu yang berada tu yang melabur pada datuk tu yang 200 terima kasih Mani Krishnan clear okey, yang mana kena tipu hampir berapa bang, lebih daripada 200 ribu okey. Jadi apa yang saya datang hari ni, saya berjumpa dengan dua orang ni, ada lagi bekas-bekas pekerja mereka ni yang kena ugut yang kena pukul pun ada juga. Jadi mereka ni diugut bukan sahaja hilang ataupun di tempat kerja, tapi yang paling dahsyat diugut di dalam balai. Jadi sebelum ni report ni dah dibuat, tapi biasalah mungkin lambat sikit tak cukup bukti. Jadi apabila baru-baru ni berlaku lagi kes ni, maka dengan tindakan pantas pidana maka datuk ni telah ditahan. Jadi sekejap, saya rasa memang line tak clear lah, tak kuat sangat pun pasal kawasan ni tak kuat. Dia putus-putus tuan-tuan dan puan-puan siapa tengah saya cakap kan dia putus lah. Saya berada okey. Jadi mari bang, abang duduk sebelah saya, kita cerita sikit. Apa kes ni boy? Ini kes pasal dia satu datuk ni lah Okey. Okay, brother, sekejap. Ni pasal line dia tak clear, so kita punya view pun kurang, tak apalah. Tak apa nanti okey. Okay. Jadi bang, okey, jadi brother ni lah yang salah seorang mangsa yang kena tipu dengan datuk ni, yang mana dia buat apa bang, macam mana bang? Okay, bang cerita sikit. Dia hutang kita duit. Okey. Dia sudah scam kita duit lah, tipu. Aha. So bila kita tanya balik duit kita, investment kita balik. Dia he don't want to pay, dia tak mau bayar. So dia cakap bila saya punya staff pergi collect. Okey. Okey. Dia pergi collect lah. Tolong tanya berapa dia akan bayar. Collect tu bukan ganas ke apa, tak ada. Just when are you going to pay, macam tu. So bila staff saya pergi tanya, dia ukur staff saya juga. Oh, dia ukur staff orang jugalah. Okey. So dah berapa lama bang abang kenal dengan datuk ni? Setahun. Abang kenal daripada mana? Glove punya kawan lagi satu. Oh, okey, kawan atas kawan lah ni, datuk tangga suara je lah yang menggunakan title datuk tangga suara ni. Jadi dalam perkenalan abang tu dah berapa banyak transaksi abang gunakan transaksi ni bang? Semua proof ada kat sini, lebih daripada 240,000 yang saya nak claim. Semua proof ada sini. Ini cek dia masukkan, dia call back itu cek. Ini berapa ni bang? 240,000. 240,000 bang Dia cakap dia akan bayar, dia bayar cek dengan cek, tapi cek tipu. Cek dia bayar tapi cek ni cek tipu lah. Okay. Call back gitu. Yelah, cek tendang lah orang cakap. Okay. Yang ini bila tadi ni bang? 20 bulan 5? Ya. 20 bulan 5. Okay. Ini berkenaan dengan bisnes pasal glove. Investment lah. Agreement semua ada lengkap lah bang. Semua ada lengkap. Ini untuk 240,000 ni. Separate. Ada lagi invoice PO yang kita purchase banyak. Semua A to Z proof ada kat sini.
Julai tahun lepas hingga sekarang Mei tahun ni. Okay. Jadi bila abang dapat tahu yang dia dah mula tak dah mula menipu berkenaan dengan apa yang abang buat, yang macam bila abang ada nak labu pasal apa kilang gelap ke apa? Kilang gelap nak buat barang gelap kita. Barang gelap lah. Terjual. Oh, nak jual. So apabila abang sedar dia ditipu, abang ada buat laporan tak masa tu belum lagi? Tak. Tak buat laporan, abang cuba dapatkan duit abang dululah. Ah, saya cuba. Kalau saya buat laporan, kita sudah tahu yang kegiatan dia tu memang tak betul. So, dia pun macam ada orang sini sana, dia pun sudah start gugur. Dia, saya punya klik yang dua budak tu, satu kena pukul, yang lagi satu tu Syamir tu yang report. Dia orang pun kena bully. Dia bully. So kita pun tengok, yuk, macam ni ya. Kalau kita report ke apa, kita pun kena macam mana. Oh, jadi dia menggunakan kekerasan pada pekerja. Yang Syamir ni siapa pekerja ke? Syamir adalah dia punya pekerja. Pekerja admin, eh? Admin. Oh, admin. Yang kena pukul yang koyak tu ke? Yang koyak tu disebut dispatch. Oh, dispatch. Yang koyak tu dispatch. Dispatch pun kena macam tu. Okey. So yang lain bang, yang maksud saya yang Syamir ni apa dia buat? Syamir administration. Admin lah. So dia selalu kena ugut untuk buat dokumen ni, dokumen tu. You pergi buat dokumen ni, you pergi buat dokumen tu. Tapi padahal dia tengah planning untuk buat fake dokumen. Okey. Budak tu tambah buat. Tapi kena rotan lah. Takut dia on time ni tu kena rotan. Maknanya dia suka-suka je bang eh. Dia buat macam tu. Ya. Yeah. Okey. So bang, selepas apa yang berlaku, okey, setelah abang buat report apa semualah kan. Jadi dan apabila Datuk Tangis Suara ni kena tahan atas dakwaan yang dalam baru-baru ni IPD ada keluarkan statement 324 tak salah saya. Dan barulah benda ni sikit-sikit mula tersebar mengatakan Datuk ni memang skamer dan dia ada game lagi berapa ramai lagi yang baru saya dengar 2 juta tu yang dekat daripada Ceras tu. Ya, itu pun salah satu klien. Salah satu klien yang kena game jugalah. Okey bang. Tu lagi satu ada yang dekat kawan saya tu dekat Sarawak. Aha. Itu pun kena game. Jadi memang dah ramai jugalah bang yang kena. Cuma mereka ni takut nak buat laporan pasal dia gunakan orang-orang, dia ugut lah senang cerita. Dia ugut ni semualah. Dia punya penampilan, dia punya style, dia dengan orang-orang dia tu semua, kita pun takut. Kita businessman biasa saja. Okey, belum tu bang. Okey, jadi tuan-tuan perempuan tujuan saya buat live ni, brother-brother ni panggil saya. Kita sebenarnya ada satu matlamat iaitu kita nak bagi tahu pada semua orang berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Datuk ni supaya tidak ada orang lagi akan kena. Diorang ni dah jadi mangsa, RM240,000 ni boleh tentu dapat bayar lah balik. Betul bang RM240,000 tuan-tuan, mana tadi? Ini agreement dia, tak payah tunjuk detail lah macam ni, ini agreement dia. So, yang ini adalah dia punya bank statement tau. Semua lengkap dekat sini. Kan? So memang tak boleh nak pusing ni semua. Okey, chicken Armada. Hey, baru dapat call, emergency tu datang ni. Sorry bro tak ajak tadi. Jadi benda ni bukan perkara main-main tau tuan-tuan ni. RM240,000 belum tentu lagi boleh dapat balik. Jadi salah satu kenapa Abang Mohan ni terpaksa dedahkan ni pasal kita tak nak benda ni berlaku lagi dan kita nak minta pihak berkuasa supaya buat satu siasatan lebih daripada biasa pasal apa, skema-skema ni terlalu banyak sangat dalam negara kita ni dan ia ni maknanya orang ni kita tak nak tuan-tuan perempuan, bukan perkara-perkara macam ni kita tak boleh nak biarkan. Jadi dengan siapa lagi tuan-tuan, lepas tu selepas abang dah tahu benda ni semua, okay, dia ada ugut lah. Dah tahu benda ni semua, dia hari tu dia call saya tanya untuk payment kan? Untuk payment dia ugut dalam phone. Dia ugut, dia kata apa? Dia cakap kalau siapa-siapa nak datang collect on behalf of you punya company ke apa, saya akan bunuh. Lagi satu, you pun akan kena. Saya pun akan bunuh you, pukul you, cederakan you sampai you tak boleh bangun. So apa yang abang cakap ni, ada tak dalam laporan abang? Ada, apa yang recording pun ada. Okey, semua ada bang, abang ada rekod semua kan. Okey, jadi ini ada tuan perempuan mereka ni menggunakan kekerasan apabila kau dah tipu orang minta duit balik, kau nak gunakan kekerasan. Okey, itulah dia yang mana Datuk ni yang bukan Datuk pun tapi sekarang ni dekat dalam lah jadi brother ni terpaksa keluarkan apa semua ni nak bagi tahu, tak nak benda ni buang lagi. Itu satu ni yang saya cakap Datuk skamer ni. Dan apabila yang mengejutkan lagi, bekas-bekas pekerja dia pun
Tuut, diugut dan dipukul. Ah, okey. Brother ni pekerja ya? Saya punya message. Siapa-siapa yang kena dengan dia. Please, mari semua buat report. Okey. Jadi abang ni pesan, kalau sesiapa yang pernah ataupun video ni akan di biar kalau korang akan tengok video ni balik, mana yang tolong share, tolong please kalau sesiapa yang ada berurusan atau dah kena tipu dengan si Datuk Tangis Suara, Datuk Scammer ni, tolong ke depan buat laporan polis. Pasal apa? Memang banyak yang apa yang difahamkan, memang ramai yang dia tipu tapi tak berani ke depan. Pasal apa? Yalah, biasalah kan, diorang ni akan menggunakan pengaruh orang ni. Jadi tolong. Jadi bang, dengan abang sudah. Jadi yang abang ni sebagai apa? Dia pun kerja bersama saya juga. Kerja bersama dengan lagi seorang. Oh, maknanya macam partnership. Abang kerja dia kerja dengan itulah, dengan ni sekali lah. Okey, maknanya abang labu dekat sana. So abang kerja di partnership sekali lah macam tu. Dengan dia partnership. Nah, ini partnership. Oh, ini agreement lah. Yalah, maknanya abang invest, so sekali abang jadi partnership dengan dia lah. Okey bang, okey bang. Tak apa bang, saya minta tolong dia sekejap. Pasal ada 2-3 orang kat sini tuan-tuan puan-puan yang bersama dengan saya lagi ni. Mari sini. Mari bang. Okey. Okey, abang kerja dengan datuk ni. Okey, dah berapa lama abang kerja? Sama setahun. Setahun lah. Abang maknanya abang sekali dengan abang Mohan lah. Okey. Abang nama apa tadi ? Dealer. Abang dealer ni kan dia. Jadi bang, bila abang tahu yang abang Mohan ni dah mula kena game ataupun dah mula kena scam, abang dah sedar dah betul? Dah tahu dah masa tu? Masa dia tahu yang saya tahu. Masa abang tahu dia tahu lah. Maknanya masa waktu Datuk ni scam orang, berapa ramai dah bang? Abang tengok. Dia dah mula mengelak-ngelak ke apa ke? Saya nampak yang ada klien yang cari di kilang buat bising, yang tanya pasal barang salah ni cukup. Ooh. Tapi bila tanya apa cerita dengan Datuk, Datuk cakap yang salah buat. Jadi saya pun tak nak tuduh dia lah. Saya fikir mungkin betul-betul salah buat. Tapi kelamaan kes ni sering berlaku lah. Jadi masa tu kita pun dah macam undur sikit lah. Okay bang, sepanjang abang kerja dengan dia, setelah abang tahu lah yang Datuk ni scam, abang ada kena pukul tak? Pukul, ugut? Tak kena pukul, tetapi dia secara indirect lah, dia akan tunjuk pengaruh dia lah. Oh. Dan dia ada kontak ni, kawan ni. Itu kira macam lebih macam menakut-nakutkan lah, lebih kurang. Ya. Okey. So macam tu tuan-tuan perempuan . Jadi ada apa-apa lagi abang nak cakap lagi tak? Nak share lagi macam apa yang dia buat ni sekarang? Pasal apa? Memang betul kita tak nafikan dia akan keluar tak lama lagi. Ya. Dia akan keluar pasal dia benda ni boleh dijamin. Okay. Ya. Jadi saya terus cakap, memang saya risaukan keselamatan you all semua. Kita pun takut. Memang kita tahu. Tapi itulah, kita jangan fikir negatif, kita fikir positif. Pasal apa? Benda ni memang dalam sistem polis. Jadi kita ada PDRM, kita minta tengok apa macam ni. Kalau betul, kalau dia orang keluar ni, kalau ada apa-apa berlaku kat you all semua, dan terang-terang dia tanggungjawab dia. Memang kerja dia. Ya, kita bukan nak duduk, tapi lah, kau dah ugut apa semua kan. Jadi dia macam diorang. Betul lah tuan-tuan dan perempuan. Bila diorang ni, brother ni, dah lah kamu kata apa, kena tipu, lepas tu kena ugut, satu bila jadi macam ni, nak ke depan pun tak berani. Ini salah satu punca tuan-tuan perempuan. Jadi benda-benda macam ni kita kena sama-sama bantu. Macam saya, diorang panggil saya datang. Niat saya satu je, saya nak bantu. Kenapa? Kalau boleh tak nak biar perkara ni berulang lagi tuan-tuan puan. Hari ini berlaku kat orang. Kita boleh diam, saya boleh buat tak reti. Terputus lagi. Maklumlah kan. Dia. Okey, bisnes apa Shima? Dia buat bisnes sarung tangan, glove. Ini berkenaan dengan kepegawaian. Dalam keadaan macam ni memang ramailah orang nak mencuba budak bidang-bidang glove ni. Kan? Jadi bang, bila dia katakan dia ada pengaruh-pengaruh ni bang, abang mesti buat saya gentar sih kan. Yalah, pasal abang pun bukannya budak-budak kongsi kan. Saya tengok muka abang ni pun saya dah tahu dah. Memang muka budak-budak baik ni kan. Betul lah bang. Jadi yalah, bila macam mereka ni tuan-tuan perempuan, ramai lagi tau yang kata apa. Tak bang, bukan pasal nak kabur bang. Pasal diorang memang dah tahu dah. Diorang dah kenal satu sama lain dah. Tak perlu nak kabur-kabur lagi. Jadi diorang ni nak kata apa. Yalah, nak ceritakan perkara yang sebenarnya. Pasal nanti kan tak nak orang salah anggap. Sebenarnya Datuk tu dah kat dalam dah kan? Cuma kita risaukan bila keluar nanti. Kita tengoklah apa jadi nanti kan? Kita penting keselamatan diorang ni kan? Kita nak satu jaminan daripada pihak PDRM, orang kata apa, supaya mereka ni tidak ada apa-apa kan. Ada skam orang, tiba-tiba nak ugut-ugut orang ni, melampau tuan-tuan, tak boleh diam perkara-perkara macam ni kan? Jangan kira siapa pun
Jangan kira siapa. Saya tuan-tuan dan puan, selagi melibatkan hal rakyat Malaysia adalah tanggungjawab saya tuan-tuan dan puan. Selagi saya mampu saya pergi. Kan? Jadi bang. Tadi apa yang cakap dengan saya? Yang bertekak dalam balai ni siapa? Abang lah. Okey, saya dipanggil jangan cakap nama ibu pun tak payah ya. Saya dipanggil sebagai saksi semasa keterangan salah satu kawan kita lah di balai oleh pegawai penyiasat. Jadi saya menunggu di luar. Kalau dipanggil oleh pegawai penyiasat baru saya masuk. Jadi saya tunggu di luar sajalah. So sesudah habis keterangan di dalam tu, saya nampak semua dah selesai, tapi macam boleh tengok keadaan ada tension sikit lah. Saya pun diam sajalah. Saya tunggu di luar bilik pegawai penyiasat dalam balai tingkat 3. Jadi bila dia keluar, yang datuk ni keluar dengan misalnya rakan kongsi, dia keluar, dia kelihatan tidak puas dan dia menunjuk jari kepada kita dan cakap, kamu semua jaga-jaga. Saya ada budak di luar, saya akan mencederakan kamu. Kamu tengok boleh kamu balik ke tak. Dia beritahu saya. Dia ugut macam tu bang. Dalam balai. Dalam balai, berani dalam balai dia ugut macam tu. Di luar bilik penyiasat. Di luar bilik penyiasat hebat . Jadi masa tu ada buat laporan tak masa tu bang? Lepas tu saya pun bimbang sebab selepas saya dapat tahu kawan saya dipukul dan diancam di depan rumah dia kan. Jadi saya pun buat pelaporan lah, laporan di ugut. Ada buat laporan jugalah. Okay, semua memang semua ada laporan polis bang . Semua ada, semua lengkap tuan puan. Memang ada laporan polis semua. Okay, jadi yang abang ni tadi kenapa? Abang ni tadi atuk dia kena ugut di rumah dia. Pergi cari dia, tak ada. Abang kerja sebagai apa? Admin. Oh, abang Syamil. Jadi perkara-perkara macam ni tuan-tuan puan-puan, kita tak boleh diamkan . Pasal mereka ni adalah mereka yang bagi saya yang tadi. Diorang memang seorang ni muda, berapa umur? 30. Abang ni 31. Jadi semua adalah usaha-usaha muda orang muda. Jadi perkara-perkara pasal majikan pasal ni mungkin boleh dikirakan majikan lah . Dia pukul pekerja, ugut pekerja kan. Yang selesai sebelum ni, yang mana pekerja tu kena pukul dan dia reka macam-macam cerita betul bang . Cuma dia tampak bersama kita pada hari ni lah. Jadi saya cuci masa ruang sekejap kat sini. Okey bang. Abang Syamil main sini. Okey bang, thank you bang. Pak, saya sekarang ni dahsyat tu. Tak sorang-sorang saya tanya. Pasal apa saya nak bagi tahu kat orang Malaysia, bagi semua pada tahu apa yang terjadi sebenarnya. Okey, ni adik ni, brother ni nama Syamil . Syamil. Abang memang kerja dengan dia dalam bunga? Saya masuk bulan 2. Bulan 2 lah. Okey, abang bagi admin lah. Okay. So, sepanjang abang kerja dengan dia tu berapa kali abang yang ada tak macam bila abang dah tahu bila benda dia dah tersebar kan, dia ugut abang macam mana? Ada ugut? Saya sebenarnya bulan 3 macam tu saya nak berhenti lah. Okay. So masa dah keluar, dia panggil dia punya pekerja di firma saya, kawan saya. Macam tu bang So lagi? Selepas tu saya pun tak ada choice, saya pun kerja juga . Tak ada choice dia lah. Yelah abang, saya faham. Saya macam dia lah, macam abang kan, tak nak pun kerja jugalah pasal benda-benda ni kan. So tapi abang memang tahulah perkara yang dia buat tu bukan tak betul. Ya. Abang memang tahulah Yang kata ugut tu bang, berapa kali ugut dah? Ugut, katanya ugut patuk tu. Kalau ugut saya dah biasa. Tapi ugut dah biasa kan, dahsyat tu bang. Tapi baru pertama dia pergi ke rumah saya. Siapa yang pergi? Datuk dia pergi? Datuk pergi lah. Pergi ke rumah saya. Lepas tu dia pergi ubah saya punya datuk, minta IC semua. Lepas tu dia juga bagi tahu dengan datuk saya. Berapa orang pergi? Dia kata 20 orang macam tu. Lebih kurang lah? Lebih kurang lah. Abang nampak lah 20 orang dekat luar tu, lebih kurang. Saya masa tu dekat luar. Luar, okay. Tapi atuk cakap? Dia cakap lebih 15 orang lah. 20 ke 15, 15 ke 20 orang lebih kurang macam tu lah. Dia orang minta IC untuk saya. Untuk pun tak IC ke bang? Dia kata saya telah samun RM50,000. You pun kena juga RM50,000. Dia tuduh you samun RM50,000. Matilah macam ni. Semalam yang siapa Dinesh kena pukul pasal apa? Kata RM500,000. Itu pun RM500,000. RM500,000. Yang ini dia kata RM50,000 tuan-tuan dan puan-puan. Mati. Macam ni payahlah. Jadi dah ugut tu semua, ada buat laporan polis tak? Ada buat lah. Jangan sedih. Tak boleh, awak faham kan? Jadi selepas laporan polis tu belum ada apa-apa dah, cuma tak ada bukti je lah .
Tak apa dia. Okey. Jadi macam apa yang saya boleh cakap dekat sini, benda ni macam mana pun dah terbongkar. Eh, orang semua dah tahu apabila Dinesh kena pukul apa semua, semua orang pun dah tahu. Okey. Kita pun tahu, saya pun sendiri pun tahu, memang bila kita dedah benda-benda macam ni, kita akan jadi orang kata apa, lebih risiko juga. Tapi tak perlu risau, insyaAllah. Eh, kita cakap tuan cakap pasal apa, benda ni yang kita buat ni adalah benda yang untuk bantu orang. Yang kita ada PDRM, tak perlu risau. Lepas dia buat report pun dia orang pergi rumah dia juga. Lepas dia buat report, dia orang pergi rumah dia orang juga. Eh? Lepas saya buat report, saya balik rumah. So dalam pukul 2 macam tu, ada banyak kereta saya nampak. Punya kereta pun dekat sana. Saya dekat bawah. Adik umur apa dia? 21 sama dengan Dinesh. Banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan umur 21, eh, diorang buat pada budak-budak dengan umur 21 ni macam apa lah puan-puan. Kita tak nafikan lah, diorang ni memang mentah. Tengok pun adik ni muka pun memang takut, eh. Yelah. Jadi kita harapkan satu tindakan lah, ataupun siasatan kena dengar. Abang ada rekod tak pasal yang ditipu tu, ada kan? Dah masuk komersial kan? Belum dah, saya tengah prepare. Okay. Yang kata komersial tu daripada mana? Ceras. Daripada Ceras? Yang sudah kena tu dari Ceras. Dari Ceras jugalah. Okay. Yang ini abang tengah prepare untuk buat komersial ni. Ni abang send besok lah. Ini. Abang akan send kan? Ya, abang tak apa, abang tak apa. Yang tentang pukul tu, sama tu kan, yang kena tu, itu memang kena ubah lah. Yang tu, second komersial. Ha, ini memang kita tak boleh diam lah perkara-perkara macam ni, eh. Jadi, eh, sabar dia, eh. Kena kuat, jangan lemah, kan. Pasal abang pun benda-benda macam ni pun kita faham, eh. Nak tak nak pun kita kena dedahkan juga, kan, supaya Datuk ni dikenakan tindakan, eh. Dia ambil tindakan pasal apa, satu dia dah scam. Saya difahamkan kata malam tu dia dah cek orang semua, eh. Ya, yeah. Selepas dia tak dapat saya. Dia itu yang kena Dinesh. Lepas tu dia call saya. Kalau you tak pergi tarik report, ini sememang akan dekat sini macam ni. Adik ada cerita tak pada IO benda-benda ni semua? Adik cakap kat IO semualah. Okey, tuan-tuan puan, benda ni tak ada pusing, tak ada otak pun semua, eh. Benda apa yang dia cerita kat IO, dia cerita kat kita dalam ni. Cari kita juga untuk tarik balik report sekali. Kalau dia cari you all semualah. Cari you all semua untuk tarik report. Nampak tuan-tuan puan. Eh, jadi kita satu je saya nak bagi tahu, jangan kira siapa pun lah, eh. Jangan kira siapa pun sebagai rakyat Malaysia dalam perkara-perkara macam ni, apabila mereka-mereka ni kena anaknya, kita kena bantu. Eh? Saya tu sang cakap tuan-tuan puan, memang saya pun marah apabila dengar majikan pukul pekerja, ugut orang ni semua, kan. Memang marah. Siapa tak marah, babe? 240,000 bang. Ya, dan lebih. Lebih 240,000. 240,000 bukan sikit tau. Kita kalau dua stage by stage ambil. Kita kena orang pinjam duit kita, tak bayar pun kita jadi marah. Ini kan 240,000, weh, jangan main-main. Okey? Jadi itulah tuan puan-puan, petang ni memang kita, memang saya pun dapat, memang biasa kalau saya lah akan tengah hari, tapi pasal dapat call emergency ni kan, jadi diorang pun ada kat sini, saya datang jumpa dengan diorang. Jadi kita harapkan yang terbaik pada pihak-pihak PDRM untuk pengetahuan. Ini adalah kes berkenaan dengan majikan yang mana Datuk Tangis Suara ni adalah anggota skamer, kan, yang mana telah menipu brother Mohan ni sebanyak 240,000. Lepas tu mereka dah, Datuk ni juga, bukan Datuk pun, eh, sebab Dini pun telah memukul, eh, dia punya pekerja tu, siapa, Dinesh, eh? Dinesh yang tempoh hari saya buat live tu hari, kau boleh nampak macam mana. Ini ada update terbaru, so kita tunggu sajalah, eh, update seterusnya selepas ni macam mana. Dan saya fahamkan ramai lagi suspek yang pihak polis IBD Selatan tengah cari, tapi itu saya tak ada nak ni sangat. Cuma kita nak tahu yang pasal Datuk Tangis Suara ni, eh, si Tangis Suara ni lah, eh, suspek utama ni, tuan-tuan puan-puan. Okay. So apa-apa pun, terima kasih. Dan saya harap kepada semua di luar sana, saya mohon tolong berhati-hati. Kalau anda nak jadi usahawan, pastikan tempat ataupun individu yang anda nak labur tu, pastikan betul-betul berkaliber, betul-betul berkualiti, betul-betul seorang yang boleh dipercayai. Brother kita ni dah terkena, tak boleh nak buat apa. Memang kita faham sekarang ni time PKP, ramai yang cuba nak buat bisnes-bisnes baru, betul bang, eh. Salah satunya glove ni, banyak saya dengar pasal glove ni, kan, banyak yang cuba nak buat glove pasal apa ya sekarang ni, glove emas apa semua kan. Tapi itulah, harapkan jangan ada lagi yang terkena, jangan, saya akan sebarkan, ya, kita tunggu nanti daripada pihak IPD untuk ni, tunggu sajalah pasal gambar-gambar ni saya tak boleh nak keluarkan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum, salam paduan, salam keharmonian.